Saya sekarang ada di Pasar Domba Cianjur. Keadaannya seperti ini nih. Tadi sudah diskusi juga dengan Pak Ujang. Pak Ujang. Harga rata-rata yang kayak seperti ini ya, ini sekitar 1.600.000. Ya, jadi ini bakalan bagus Pak ya. Ini bakalannya bagus. Ini harganya rata-rata berapa sih Pak? Mana? Yang ini? Hah? Rupi-rupi Pak. Berapa? Rupa-rupa ya. 12.5 ada 11.5 ya. Ada 12.5, ada 11.5. Ini bakalan ya. Ini bakalan nih. Ini harganya 11.5, 12.5 dari Cianjur, Pasar Domba. Ada nomor HP-nya nggak, Mas? Nggak bawa HP. Ya, bisa juga. Nanti saya ngomong sama Pak Ujang aja ya HP-nya ya. Iya. Oke, jadi ini seperti ini. Dombanya bagus-bagus. Nah, itu ada para pedagang di sana, itu Bapak. Lagi nungguin. Seperti kali ini, seperti ini. Harga rata-rata sekitar 12-an gitu ya, Mas ya? Iya. Untuk yang bakalan. Kalau yang agak besar itu 16-an gitu ya. Iya. 16-15. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah, saya jalan lagi ke sana. Nah ini dombanya Pak ini nih, Pak Ujang. Itu Pak Ujang yang pakai topi, robe. Ini dombanya bagus-bagus, bersih-bersih. Dan harga juga murah. Ini ukuran sedang ini, ukuran sedang. Ini bagus-bagus dombanya. Domba Cianjur nih. Cianjur. Nah ini. Ini dua dombanya Pak Ujang. Harga rata-rata 16, 12 sesuai dengan ukuran. Nah, kalau yang begede seperti ini 16. Ini 16. 16.5 masih bisa di jantan masih. 16 Pak kalau betina Pak. Oh, sorry. Yang jantan 16, kalau betina lebih murah ya Pak ya? Betina itu ngejarnya daging betina. Kalau betina kalau berapa? Hidup itu timbang per kilonya 40.000 sampai 45. Oh ya. Itu yang kualitas bagus, ada yang 35 sampai 40. Ya. Nah, yang dagingnya kurang. Ya, itu demikian tadi informasi dari Pak Ujang. Jadi yang jantan itu lebih mahal karena untuk bisa dibesarkan lagi Pak ya. Nah, jantan ini sekitar 16-17. Kalau ini kan beda juga. Kalau ini sekitar 13 Pak. Yang mana? Pak? Yang ini 13. Oh, ini 13 rata-rata ya. Yang ini besar aja yang 16. Oh, yang ini aja yang 16 ya. Yang putih-putih. Nah, ini 16 ya Pak ya. Ini jantan ya. Iya, jantan. Nah, ini 16, yang rata-rata itu 13. 13, ada yang 11 yang kayak itu bakalan. Ya, ada yang 11, 13 itu bakalan. Jadi memang murah ya. Murah sekali. Oke, saya lihat lagi ini. Kalau yang ini Pak? Nah, betina. Misalnya, kalau betina, kalau untuk pedaging ini cuma 800. Nih. Ada yang 800, kalau ini cuma 500. Ini 500.000? Ya. Murah sekali. Untuk dijadikan satu. Kalau itu untuk petani itu bunting. Bunting ya? Harganya itu bisa 12. Yang ini? Bisa. Ini bunting Pak ya? Ah, ini bunting itu 12 sampai 13 Pak. Ini bunting 12 atau 13 kata Pak Ujang. Wah, murah ini kalau sebentar lagi beranak dia kan? Ya. Ada juga yang bunting kecil-kecil itu mah cuma 85, kurang dari 1 juta lah, 1 juta ya. Sampai 85. Ya, ada juga yang bunting muda ya Pak ya? Ya. Bunting muda itu di bawah 1 juta ya? Di bawah 1 juta ya Pak ya? Kira-kira begitu. Oke, saya dapat informasi banyak dari Pak Ujang. Jadi yang bakalan itu di bawah jantan besar. Ada kalau bakalan itu harganya 1 juta sampai 12.5. Oke. Kalau yang tanggung bisa buat Eka 12.5 sampai 15. Ya. Ada juga yang lebih gede 15 sampai 2 juta. Oke, ya itu demikian informasi lengkap dari Pak Ujang. Pak Ujang geser sini Pak biar saya sorot wajahnya. Sebelah sana Pak. Oh. Nah, ini namanya Pak Ujang. Pak Ujang ini ketua paguyupan domba di Pasar Hewan Cianjur. Ya, Cianjur. Silakan sebutkan nomor HP-nya Pak Ujang. Nomor HP 0877 0877 0846 0846 7081 7081. Oke, itu nomor HP-nya Pak Ujang. Jadi kalau mau beli dalam
partai besar, hubungi Pak Ujang. Iya. Di Cianjur. Bisa diantar sampai Jakarta bisa, Pak? Sampai Tangerang kita kirim kalau lagi rame itu, kalau Idul Adha sampai Banten. Alhamdulillah. Jadi Pak Ujang bilang bisa diantar ke Jabodetabek, bisa diantar dari Cianjur, Banten juga bisa diantar. Yang penting harganya cocok dan jumlahnya banyak ya, Pak ya. Oke. Makasih Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi ya informasi yang bagus sekali dari Pak Ujang. Jadi harganya sudah cukup lengkap tadi disebut Pak Ujang. Dan kalau saya lihat sih harga cukup terjangkau, murah. Dan di sini juga ada itunya, ada armada. Armadanya banyak itu, armada banyak. Jadi bisa diantar dari Cianjur, diantar ke Jabodetabek, bahkan ke Banten juga diantar. Banten itu ada Tangerang ya, Tangerang, Serang, sampai ke Banten, semuanya bisa diantar. Kira-kira begitu, update dari saya, dari Pasar Hewan Domba Cianjur, tanggal 30 Januari 2020. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah subscribe, mangga di-share. Supaya bisa menyebarkan informasi untuk menyongsong Lebaran Haji Idul Adha, karena hari ini sudah harus sudah dipersiapkan domba-domba untuk korban domba dan kambing. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.